Hai, gue Krisnodi, dan gue mau bilang, take your time. Ya gue juga pernah kok ngerencanain semuanya gitu. Mikirin nanti kayak gimana, sampai detail dan jauh banget gitu. Tujuan gue waktu itu biar gak stres aja gitu. Supaya gue punya bayangan nanti ke depannya gue bakal hidup kayak gimana. Sampai gue tahu kalau pada dasarnya, kita semua adalah orang buta. Hidup adalah tentang berjalan di kegelapan dan masing-masing dari kita cuma dibekali senter. Gak ada satupun dari kita yang bisa mastiin ada apa di depan sana. Yang bisa kita lakuin ya cuma nyalain senternya, merhatiin sekitar, lalu jalan maju. Selangkah demi selangkah. Semakin mikirin apa yang ada di balik kegelapan sana, yang ada kita malah jadi makin stres gitu dan takut sendiri. Kita jadi gak fokus sama apa yang benar-benar ada di hadapan kita. Jadi, daripada sibuk nyiapin peta super detail yang bikin kita stres sendiri kalau nyasar ya, kenapa nggak kita coba bikin kompas aja supaya paling nggak kita tahu kemana arah kita harus berjalan. Dan daripada kita menerka-nerka, kita takut sama isi kepala kita sendiri soal masa depan, kenapa nggak kita coba nikmatin aja momen yang lagi kita jalanin sekarang? Iya nggak sih? Nggak tau lah, satu kali gue. Dah, cheers.